Halo, halo, hai, kembali lagi bersama Imau Tekos Biat. Kali ini Imau Tekos Biat akan membuat robot, robot pembuat tanggul yang berbentuk segitiga, segitiga tapi ada kotak-kotaknya. Kita akan langsung membuat. Bahan-bahan yang harus diperlukan adalah piston pengamat, piston tempel, blok batu merah, dan blok slime. Hanya segitu. Kita akan langsung membuat. Pertama-tama kita harus membuat bagian depan terlebih dahulu. Dan untuk membuat robot ini harus menggunakan kesabaran yang ekstra sabar, karena membuat robot ini meliurkan kepala, memusingkan kalau bahasa Indonesia nama. Nah, kita harus membuat seperti ini, tiga blok pengamat di sini, lain di sini tiga blok, kemudian tambahkan piston tempel di sini. Nah, di sini ya, menghadap ke bawah. Nah, kemudian kita akan membuat membuat 3. Kemudian kita membuat lagi di sini bebas. Nah, di sini pengamat dan di sini adalah piston tempel, dan di sebelah sini juga ya, seperti itu juga. Nah, di sini tambahkan lagi pengamat, dan ini awasin dan tek. Oh, ini salah ya, harusnya piston tempel mengarah ke bawah. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan piston di sini. Kita tambahkan pengamat dan piston biasa. Nah, gitu. Kemudian ini sambungkan, sambungkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, terlalu berat bebannya ya. Kita harus membuat lagi di sini, membuat 3 ya, 1 2 3. Kemudian di sininya lagi buat lagi 3 di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, bisa. Sepertinya ini di atas ya, di atas ininya sepertinya harus diiniin dulu, dikarenakan membuat robot ini sangat memusingkan kepala, sangat pusing pokoknya nama nyonya teh liur. Ininya buang. Kemudian ini di sini, pengamat di sini, dan piston biasa di sini. Kemudian ini di sini di tengah. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Kemudian di sini tambahkan lagi pengamat piston ini, dorong dulu. Ini kemudian kelampir lagi keliurnya nih teh. Pengamat dan piston. Oh.
Kenapa ini? Gak mau maju. Salah. Nah, kemudian ini pakai ini lagi. Nah, dan ternyata berjalan. Setelah berjalan, ini pakai supaya dilurusin. Ini teh pakai pengamat lagi di sini 1, 2, 3 dan piston tempel di menghadap ke bawah. Kemudian teh tiga, kemudian ini teh 1 ya. 5, 3, 1 ya. Kita buat lagi. Buat piston dan pengamat di sini. Nah, di sini kemudian piston biasa dan ini sih harusnya di atas ya. Biar enggak pusing sebenarnya. Pengamat dan piston. Dan di sini nah, seperti ini. Kemudian di sini tambahkan pengamat dan tanah piston tempel. Nah, kemudian kita membuat mesinnya. Pertama-tama kita tambahkan lagi piston dan pengamat dan sebari dicoba apakah dan ternyata berjalan, tidak ada kendala. Kemudian ini lagi. Buat mesin. Mesin SL. Ini di sini tambahkan ini. Ini di sini atau ini di atas piston, kemudian ini di sini dan ini bebas mau ditumpangi boleh, mau tidak ditumpangi boleh. Misalkan kalian ini mau ditumpangi ini robotnya, bisa. Tinggal pakai mana tadi? Mohon maaf kalau video ini membosankan karena kan membuat robot ini sambil berpikir, jadi agak membosankan. Mohon maaf ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan uji coba apakah robot ini berjalan. Oh iya, lupa kita belum menambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nambahkan wajahnya di sini ya. Wajahnya di sini. Terlihat seperti robot kan, bukan seperti robot, jadi terlihat muka robotnya gitu di sini. Nah, ini muka robotnya. Kita akan langsung menjalankan robotnya. Robot itu pasti bermesin, tapi kalau mesin itu belum tentu robot. Robot itu pasti bermesin, mesin itu belum tentu robot. Kita akan langsung mencoba dan hasilnya adalah ternyata kemungkinan ada yang menabrak. Dan ternyata ada kegagalan di sininya, bersentuhan dengan ini. Nah, gagalnya di sini, kemungkinan ini mesinnya harus dibuat lebih tinggi mesinnya, jangan di sini. Mesinnya harus dibuat lebih tinggi. Tuh kan ada kegagalan di sini. Kemungkinan di sini teh tambahkan lagi. Kemudian tambahkan lagi piston tempel. Pengamat pertama di dia teh. Kemudian sini teh piston tempel. Merekam. Oh, mereka.
Kemudian tambahkan lagi di sini dan ini piston biasa dan kemudian lagi bagus ini di bawah. Sepertinya di sini. Nah, ini ke atas sini dan di sini pakai piston biasa. Kita akan langsung mencoba apakah robot ini berjalan. Robot pembuat tanggul ini berjalan. Kita langsung mencoba apakah ada kesalahan dan ternyata robot pembuat tanggul berjalan dengan sempurna dan berjalan. Kita akan langsung ke dalam isi tanggul. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini dia robot. Ini dia robot pembuat tanggul yang biasanya dipakai di sungai-sungai. Tanggul itu biasanya berbentuk ya segitiga. Adapun yang berbentuk benteng, tapi kalau yang bagus mah tanggul itu berbentuk segitiga karena bisa menahan air lebih baik daripada yang tembok gitu. Nah, ini robot pembuat tanggulnya sudah jadi dan seperti inilah hasilnya. Berjalan dan berjalan. Dan robotnya pun berjalan. Kita akan udahan. Demikian video saya Imam Pesiat hari ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat, dan semoga menyenangkan bagi yang bermain Minecraft, yang membuat robot, yang termasuk semua orang yang menonton video ini. Dan seperti inilah robotnya. Terus membuat tanggul anti banjir. Dan saya mau terus lihat akan sudah membuat video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya Imam terus lihat undur diri dan sampai jumpa. Dadah. Dan kalau yang ingin membuat apapun di Minecraft bisa komen di kolom komentar.